kali udah jalan. Bukan maksud kemarin dia 3 minggu itu. Udah jalan. Mesin jalan. Nah, dari Solo, dari Solo. Posisi Bang Alim ini kan sudah sampai Jember, Bang Jom. Udahlah. Enggak, kemarin kan lewat. Lihat videonya kan sudah sampai Jember. Cuman enggak tahu udah arah ke sini lagi belum. Kayaknya belum, Bang. Belum berangkat. Mungkin kita besok-besok ini habis tahun baru. Nunggu dulu di Jember. Jadi trip kemarin itu mampir Palembang, telepon kami subuh ya, cuman saya nggak keangkat Pak John. Masuk Palembang deh kemarin. Masuk Palembang. Ya karena mungkin ini kan sewanya sudah bagus kan. Iya. Ini teman-teman. Jadi ini Pak John beli tiket tol biasanya. Karena ini kan yang 24 jam. Beli tiket tol langsung masuk tol di sini. Jadi Pak Romo enggak ikut ke Lampung, Pak Romo? Kita nanti ke Medan. Harus ditekankan untuk ke Medan. Harus ke Medan. Bagas gagal liburan ini. Ke Bandung dia sudah. Di channel Pak Romo itu banyak. Ini Bagas, Mancan, Meli. Alhamdulillah ada tambahan sewa ke Lampung ya teman-teman. Ya lumayan bisa buat isi token tol. Nah, rezeki sudah ada yang ngatur ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini rame ya. Kendaraan silih berganti masuk. Ada yang ngopi, ada yang pesen kopi. Dan yang terbanyak itu beli token tol. Ini 24 jam ini di sini. Bentar lagi unit ini akan segera diberangkatkan menuju Yogyakarta ya teman-teman. Kita doakan lancar di perjalanannya. Tambah sewa dan paketnya. Selamat sampai Jogja tanpa ada kendala satu apapun. Nah teman-teman, bentar lagi unit ini akan segera diberangkatkan. Tuh ada Bagas, Pak Romo lagi bincang-bincang dengan Bang John. Tadi ada dapat sewa satu orang pekerja jalan tol ya. Jadi libur tahun baru kebetulan ketemu sama ALS 270 mau ikut ke Lampung. Baru cooler jahat teman-teman. Medan Jogja lebih dari 2000 kilo ya teman-teman. Perjalanan 4 hari masih sanggup ditempuh unit ini. Nah, teman-teman ini unitnya akan segera diberangkatkan, itu sewanya udah naik ya teman-teman. Nah, ini segera melanjutkan teman-teman. Pak Romo teman-teman. Wah.
melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Tak disangka-sangka. Oke, ALS 270 melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Perjalanan tanpa kendala satu apapun. Akhir kata kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.